Assalamualaikum Kak. Kita jumpa lagi di Kevin Channel. Di video vlog saya ini mau jalan ke Cimet ya guys. Tapi sebelum jalan-jalan ke sana, saya akan menyapa kalian semua guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala hajatnya ya guys. Kalau ke James itu mudah sekali guys. Dari MRT City Hall kita keluar, nanti ada arahannya ya guys. Dan dari MRT itu kita jalan kaki kurang lebih kira-kira 10 menit saja ya guys. Lagi nunggu lampu merah ya guys. Kita mau menyeberang guys, dan lampu merah sudah berganti lampu hijau, dan kita sudah menyeberang ya guys. Dan kita turun di sini guys, dalam mall ya guys turunnya. Dan kita jalan terus sampai kita menemukan tempat yang bagus ya guys. Terus jalan aja guys. Dan ini nah, dan inilah guys tempat yang bagus untuk kita mengambil foto dan untuk kita main TikTok ya guys. Itu banyak mbak-mbak yang lagi ambil foto dan TikTok kan ya guys. Dan saya juga mau ambil video di sini guys. Oke guys, kita lanjut jalan lagi ke depan ya guys. Banyak sekali mbak-mbak yang ya guys lagi pada ambil foto.
Dan akhirnya kita sudah sampai, guys. Inilah Jimes ya, guys. Tempatnya sangat bagus ini, guys, untuk kita duduk-duduk di sini ya, guys, karena ada rumput yang bisa kita buat duduk ya, guys. Ternyata banyak juga mbak-mbak yang liburan di sini ya, guys. Kita cuma ada di luar saja ya, guys. Kita nggak mau masuk ke dalam ya, guys. Kita mau jalan-jalan di sekitar sini saja, guys, karena di dalam itu restoran, guys. View di sekitar Jimes ini sangat bagus, guys. Benar-benar sangat bagus. Bentuk bangunannya seperti gereja ya, guys. Banyak mbak-mbak yang liburannya ke sini mengambil foto dan main TikTok ya, guys. Tempatnya sangat bersih dan luas, guys. Setelah ambil video di sekitar sini, saya mau duduk di sini ya, guys, bersama teman saya yang lagi nunggu di sini. Nanti kita akan lanjut lagi mengambil videonya di depan ya, guys.
dan saya lanjut ke depan ya guys, ambil videonya dari depan ya guys. Bentuknya dari depan seperti ini guys, seperti bangunan kuno ya guys, seperti gereja kalau tidak salah ya guys. Bangunannya sangat kuno tapi bagus sekali pemandangannya di dalam ya guys. Banyak orang datang ke sini ya guys, ada yang makan karena di dalam itu ada restoran ya guys. Saya masuk lagi ke dalam guys karena teman saya masih ada di dalam ya guys. Dan sampai di sini dulu ya guys video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.